susah kayak anak pisang gantung. Ulang? Pisang gantung. Pisang gantung? Tanduk. Pisang tanduk. Ada. Okay. Jadi, okay. Penyediaan tanah semua sama. Ya. Yeah. Dan pisang ni biasanya dia ada bintik-bintik yang kadang dia warna hitam-hitam kat sini. Ya. Sebabkan ya. Macam mana kita nak hilangkan warna tu supaya dia bersih? Peringkat awal dia. Balut. Siapa cakap balut tadi? No. Pandai kau. Balut. Pisang biji. Dibungkus dia. Apa tujuan kita bungkus selain daripada mengelakkan daripada serangan? Ada serangga, dalam buah. Alat. Ini tak dicuri. Dia sebenarnya bila kita balut ni, dia ada kesan daripada buah. Dan buah pisang ni yang standard ya, pisang yang standard biasanya 8 hingga 12 sisir. Tapi macam mana yang pisang tanduk 2 saja? Tak standard lah. Itu dah kultivar dia. Okey. Jangka hayat pokok pisang. Dia sebenarnya pisang ni nak ikutkan dia 9 bulan saja. 9 bulan hingga 12 bulan habis. Lepas tu kita ganti baru. Tetapi disebabkan kita ni yang saya katakan tadi, di dalam satu rumpun kita kekalkan 3 peringkat. Jadi bermakna kalau boleh kita untuk yang lebih kurang dalam 2 tahun setengah. Ya. Selepas tu kita buang. Kenapa kita buang? Kita ganti baru. Itu sebab saya katakan tadi yang paling baik kita gunakan cara tisu culture. Tanam, habis, buang, buat baru balik semula. Dia cepat. Ha? Tisu culture cepat. Dia cepat satu. Kan? Yang kedua, dia boleh dapat hasil yang terbaik. Okey? Ha. Dan you boleh dapatkan satu umbisi itu sampai 200 tisu culture. Ha. Okey. Yang baiklah, yang baguslah. Itu sebab yang kita jual tu. Hasil. Dan yang ni saya dia sampai peringkat yang ketiga, bila seluruh pedang tu nanti hasil terakhir, biasanya hasil buah pisang tu dia punya garis pusat tu ya, mengecil. Jadi bermakna kalau untuk pemasaran, perniagaan tu apa ni dia kurang walaupun you baja mengikut ya apa ni sebagaimana yang dirancangkan. Itu dia punya kesan-kesanlah. Okey. Jadi yang akan datang tu kalau kita ada ladang, kalau bapa mentua kita orang kaya, buat cari mentua yang kaya yang lebar tanah dia. Jangan cari yang tak ada tanah. Ya, buang masa aja. Saya pun nak cari yang nombor 2 ni pun yang lebar tanah. Kan? Banyak kan. Jadi tak adalah susah sangat kan. Hidup mesti cerdik. Banyak tak nak? Kira tu. Okey. Ada soalan lain? Oh. Kena cerita betik sikit. Yes. Pak Tuan, saya nak tanya tentang itu saya tengok majalah setengah kan, itu jantung pisang mereka buang kemudian mereka masuk baca macam untuk bungkus. Buat dia punya bungkus nah. Itu menghasilkan pisang yang bayar. Yes. Itu yang katakan tadi tujuannya mengelakkan supaya pisang tu cantik. Dia tak ada kinetik, tak ada injection daripada serangga. Oh. Jantung tu memang kita buang. Ini mana ada jantung dia? Mana beri jantung dia? Dalam ni. Jantung pisang sedap ya. Saya tak tahulah awak. Mungkin tak makan, anak saya tak makan generasi baru ni.
Jangan. Cicah sambil makan. Kan, kau makan baik tak? Balik pisang tu, kan nampak saya dah balik dengan plastik biru kan ke pembungkusan tu ada macam tertentu ke? Oh, pisang dia sebenarnya warna dia tu tak semestinya, tapi jangan cerah. Cerah ni kadang-kadang tarikan dia boleh masuk juga sebab dia ada lubang nanti. Dia boleh masuk kan? Lubang ke tak kira satu. Dia sebenarnya dia turun ke bawah tu ada yang ikat. Tapi saya ikat tu saya tak galakkan sebab bila hujan manalah tahu dia masuk cara resapan sebagainya, mungkin dia bertakung air sebagainya kan. Boleh merosakkan tu. Tapi bagi saya dia free kan sampai bawah. Jadi tempoh masuk tak ada. Bila nak tak bungkus. Okey, yang baiknya peringkat yang ni lah kita boleh bungkus dah. Dekat yang tu. Peringkat yang besar ni dah tak boleh dah. Maksudnya bila kita balut tu nanti buah tu tak ada nampak serangan. Kan? Contohnya macam pisang montel, pisang mas, kan? Sebab pembeli ni, pengguna ni bila nampak dia spot-spot macam tu pun dia tak makan depan kita kan, belakang dia rasa. Jaga sedar. Macam ada hotel-hotel dia tak terima. Pasal borong dia tak terima. Jadi itu yang biasanya orang cukup teliti. Dan semasa pembungkusan. Pembungkusan masa untuk kita nak buat jualan. Itu penting. Okey, sebab hari tajuk dia itu kan. Okey, tak ada soalan. Kemudian betik. Kita ada betik di sana. Kawasan tu. Dia mungkin tak boleh masuk ke kawasan sana. Jadi kita ada dua jenis betik yang kita tanam. Dalam benda tu banyaklah. Ya. Kita ada betik eksotika dan kita ada betik sekaki. Itu dua yang ada, ya. Itu yang kita buat tu untuk kita nak tentukan dia punya pH tanah dekat situ. Tapi hasil dia banyak, ya. Mana orang yang mana student yang kata, "Cik, saya teringin sangat nak makan betik eksotika dua." Tapi dah rasa. Okey, betik saya ni yang saya tanam tu yang Cik Faiz ni pakar betik. Dia buah dia kecil, kemudian kalau makan, you ambil isi makan macam tu tak sedap. Jadi you belah dua, you bersihkan buah dia tu, ya, bersih. Makna you basuh kulit dia, ya, basuh. Lepas tu dia tak ada biji, ya, dalam tu kosong. Tu payah kita nak buat benih. Jadi makna kita nak buat ni apa, nak membiakkan dia payah. Jadi bila kita dah bersihkan tu, kita masukkan dia ais krim dekat atas. Ais krim dan taruh susu cair. Susu cair sikit. Belah dua. Taruh ais krim. Lepas tu masuk peti sejuk yang atas sekali tu. Masukkan dalam masa 5 hingga 10 minit. Mengikut cita rasa. Lepas tu, you keluarkanlah. Ambil sudu, cedok. Oh mak. Memang sedap. Kemudian yang lagi satu tu yang kita tanam jenis sekaki. Yang kita untuk makan, biasa kita potong-potong kecil-kecil tu. Biasanya kita dah bersihkan, kita masuk dalam tersujuk, lepas tu kita keluarkan. Itu semua untuk minum petang. Makan petang. Memang sedap lah. Itu eksotika ni biasanya kita hantar di hotel-hotel. Hotel buat. Sedap. Sedap kan? Cekodok pun boleh. Awak memang pandai mempelbagaikan. Satu impian yang aku terbaik ini. Kalau nak yang lain, kita ada ubi pulut, ubi medan, ubi bentang. Bila you masak mai, dia macam cair tau. Dia makan dengan sudu. Taruh itu kelapa sikit kan, kelapa muda. Gula. Tak pernah makan? Nanti I belanja you makan. Kan kau mantanmu semangatku.
ikan. Saya air limau ni untuk basuh ikan. Ikan dan daging. Tapi kalau you goreng daging, you pegah dengan air limau ni, memang sedap. Rasa dia lain. Kalau you buat tom yam, memang sedap. You pandai buat tom yam? Nanti saya. Lemon tu lain. Lemon tu cara lain. Ini cara kita. Malaysia, kita inspirasi pada dunia.